BPPT yang mengemban tugas pada bidang pengkajian dan penerapan teknologi terbukti mampu untuk terus memaksimalkan kinerja dalam menciptakan karya-karya inovasi, solusi, dan layanan teknologi yang dibutuhkan, baik oleh para pemangku kepentingan serta masyarakat luas dalam skala nasional maupun internasional. Peran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPPT nomor 84 tahun 2017 terfokus pada 6 poin utama. Kerekayasaan, Clearing Teknologi, Audit Teknologi, Difusi dan Komersialisasi, Alih Teknologi, Intermediasi, Capaian penting yang telah berhasil dilakukan oleh BPPT diantaranya adalah Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi. BPPT sukses menghasilkan teknologi Garam Farmasi, sebuah produk teknologi yang telah banyak memberi manfaat pada sektor industri kesehatan dalam negeri dan terutama guna mengurangi pasokan impor garam. Teknologi Ex Vitro, inovasi teknologi ini berkemampuan untuk menghasilkan benih tanaman berkualitas dalam kurun waktu cepat yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di sektor industri pertanian. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material, melalui pemanfaatan sistem pemantauan penerbangan berbasis ADS-B, inovasi teknologi ini andal dalam memonitor pergerakan pesawat secara lengkap dan akurat, serta didukung tampilan grafik dan koordinat yang terekam secara digital. Inovasi teknologi material biocompatible untuk alat kesehatan implan tulang generik yang berbahan baku stainless steel tipe 316L sebagai bukti upaya BPPT dalam penguasaan teknologi di bidang farmasi dan alat kesehatan. Rubber airbag atau kantong udara berbahan baku karet yang digunakan sebagai media peluncur kapal guna memacu pertumbuhan industri galangan kapal dan kelautan di Indonesia serta sekaligus memaksimalkan pemanfaatan produksi karet dalam negeri. Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, prastudi kelayakan peningkatan kecepatan kereta api koridor Jakarta-Surabaya yang menargetkan efisiensi waktu tempuh sehingga layak menjadi moda transportasi alternatif guna mengurangi beban kepadatan rute penerbangan Jakarta-Surabaya. Puna Alapalap, pesawat nirawak dengan daya jelajah 100 km hingga ketinggian 1.500 feet dengan waktu tempuh selama 7 jam yang mendukung kegiatan pelaksanaan pemetaan. Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, pemanfaatan hujan buatan yang merupakan produk rekayasa teknologi untuk mengkondisikan cuaca agar dapat sesuai dengan kebutuhan manusia. Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, National Science Park atau Taman Nasional Sains dan Teknologi yang berfungsi sebagai pusat pengembangan sains dan teknologi dan pusat penumbuhan wirausaha baru di tengah masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Sekretariat Utama dalam hal Tata Kelola Pemerintahan, kinerja BPPT meraih apresiasi positif mulai dari lini perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dengan keberhasilan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Sebagai badan publik, BPPT juga masuk 5 besar dalam keterbukaan informasi publik. Dengan semangat kecintaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, BPPT akan terus hadir melalui karya inovasi dan layanan teknologi untuk masa depan Indonesia yang mandiri,